Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Dairy Hilly. Halo. Kali ini aku mau share ke kalian seberapa jauh sih jarak hotel Aska Al-Maqom dari pelataran Masjidil Haram. Ini kita lagi ada di pelataran Masjidil Haram dan Hotel Aska Al-Maqom itu letaknya di sebelah dari Hotel Olayan Ajian. Kita cek dulu waktunya. Oke, kali ini di sini kita mulai pukul 2 lebih 28 menit ya. Dari pelataran WC3 ke Hotel Aska Al-Maqom jaraknya berapa menit? Ikuti terus video aku kali ini. Kita jalan lurus ke arah yang ada tulisannya Orinsis ya. Kita jalan ke arah Hotel Orinsis. Hotel Aska Al-Maqom itu hotelnya tengah-tengah dari Olayan dan Orinsis. Cuman bedanya hotelnya lebih kecil daripada Olayan Ajian. Bangunannya aja kelihatan kan. Ini suasana setelah sholat duhur ya, sekitar setengah 3 sorean ya, 14. Kita berangkat tadi 14 lebih 28 menit. Suhu kali ini ada di angka 33 derajat Celcius. Sebenarnya nggak terlalu panas ya, kita kan dulu pernah nih sampai 48 derajat ya, panas banget. Ini ya sedang sih, nggak terlalu panas. Aku paling senang banget jalan daerah Ajiat sini ya, karena banyak banget burung darahnya. Itu ada Hotel Burj Al Jiwar kalau nggak salah namanya, hotel bintang 3. Tapi infonya banyak banget jamaah yang komplain kalau ada di hotel ini. Karena apa? Yang pertama, lobinya kecil, kamarnya sempit, makanannya juga nggak begitu enak, terus nanjak gitu. Coba nanti kita cek ya hotelnya tuh kayak apa. Karena aku juga belum pernah pakai, tapi banyak teman yang bilang kalau bisa nggak usah deh pakai hotel ini gitu. Oke. Hotel Olayan Ajiat, hotelnya tuh emang deket banget ya. Tapi saking deketnya bintang 4 ini termasuk hotel yang sangat-sangat crowded, apalagi di bulan-bulan high season. Antri lift itu bisa berjam-jam kalau mau mendekati jam sholat. Jadi kalau kalian nginep di Hotel Olayan Ajiat, dipastiin ke masjidnya tuh 2 jam atau 3 jam sebelum deh kalau kalian gak mau antri lift. Kalau udah 1,5 jam aja itu udah antrinya, masya Allah. Apalagi ditambah bulan ini ternyata restonya tuh lagi renov, jadi tambah macet ya kalau kita mau makan. Kita udah sampai di Aska Al-Maqom, sekarang kita cek berapa menit ya. Sekarang kita cek jaraknya. Kita berangkat tadi pukul 2 lebih 28 menit dan sekarang pukul 2 lebih 32 menit. Jadi kita cuma butuh waktu 4 menit aja. Oke, jadi jarak pelataran Masjidil Haram ke Hotel Aska Al-Maqom ini cuma butuh waktu 4 menit. Ya kurang lebih hampir sama ya dengan Olayan Ajiat. Ini lobi dari Hotel Aska Al-Maqom. Hotelnya emang kecil, tapi ya nggak kecil-kecil banget ya. Hotelnya kecil, tempat duduknya cuma ini aja, ya. Terus untuk liftnya juga cuma 3 aja, 1, 2, 3. Sekarang kita mau cek tempat restorannya.
kita lihat restorannya. Terima kasih buat kalian yang selalu nonton Diary Lily. Thank you so much untuk kalian yang selalu nonton video-video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip ya. Jangan lupa di subscribe ya guys buat kalian yang baru nonton Diary Lily. Aku janji aku akan share apa aja yang ada di Mekah dari hotel-hotelnya, supaya kalian juga tahu hotel apa aja yang recommended dipakai untuk ibadah umroh ataupun haji. Terus dukung video aku dengan cara share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya video ini bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari ini, sampai jumpa. Bye-bye.